Halo Sobat Kuliner Nusantara, kita ketemu lagi bareng Agus. Untuk sesi konten kali ini, saya akan menampilkan satu buah produk terbaru dari toko SK Mesin, yaitu mesin mie kentang semi otomatis. Ayo langsung aja kita lihat. Ini dia Sobat Kuliner Nusantara mesinnya. Baik, langsung aja kita uji coba. Pertama-tama kita kupas dulu kentangnya sedikit supaya ngunci. Mari kunci kentangnya ke lubang di depan, tarik ke sini. Kita mulai putar. Coba lagi ya, potong dulu ujung kentangnya buat mengunci. Kita lihat, kita langsung kuncikan dulu ya ke mata pisau yang tinggi. Setelah itu kita tusuk pakai baling-baling, lalu kita putar. Lihat ini hasilnya ya, sangat gede sekali hasilnya ya, hasilnya sangat mantap sekali ya. Sangat cantik sekali hasilnya, gede banget ya kurlinya. Baik, untuk sesi kali ini sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, nanti saya akan coba jawab ya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sumatera.